Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru 2020. Okay, pada video aku kali ini aku akan share macam mana cara kita untuk buat live streaming dengan bermain game di Facebook. Jadi sebelum tu, yang mana yang boleh follow page game ni aku, bolehlah follow dapat-dapat kita follow, like dan share ya. Dan di IG sebagai Yusof 88 dan juga dapat-dapat kita minta yang sebaik anda semua untuk subscribe dan like. Jadi jadi seorang gamer sendiri mudah je, ada komputer ataupun ada PC, ada handphone center. Aku isi spek TV tak ada, aku pakai laptop je. So aku buat kerja hari-hari laptop. Laptop aku ni tak adalah yang spek yang ada, spek yang tu spek adalah dia benda yang iaitu CPLPS atau power meter webcam. CPLPS ni adalah studio kita untuk kita setting live lah. Jadi kan kita masuk game, kita masuk tulisan, kita masuk lagu, semua kita akan setting di CPLPS ni. Power meter ni pada gamers yang pakai handphone, main game handphone, dan kita nak display ni PC, gunakan power mirror. Dan yang ketiga adalah webcam. Webcam ni macam aku pakai laptop, aku tak ada webcam. Jadi aku pakai handphone Samsung ataupun apa-apa jenis handphone, kita jadikan handphone tu sebagai webcam kita. Oh, nampaknya kat luar hujan lah. Alhamdulillah hujan rahmat. Okay, jadi yang pertama kali kita install dulu ketiga-tiga ni, kita search lah biasa aja, install macam biasa, download ha? Okay. Yang kedua kita gunakan power mirror. Okay, ini power mirror. Okay, ini download seperti biasa, install pun seperti biasa. Dan yang ketiga kita gunakan webcam, type webcam akan keluar ni. Okay. Dan install untuk pengguna Windows, install ni. Jadi bila dah install ketiga-tiga ni, mulalah kita buat operasi. Jadi pertama kali kita buka screen OBS, aku dah buka ni. Okay, ini yang scene aku dah buat lah, ini yang aku dah ada scene. Jadi untuk test ni aku akan buat scene baru untuk aku buat scene baru ni. So yeah, okay. Okay, ni scene baru aku lah. Jadi dekat sebelah ni sources ni adalah untuk menambahkan game kita, untuk kita masukkan apa ni, kamera kita, webcam lah ha? Masukkan lagu dan segala jenis benda kita boleh masukkan ha? Jadi bila kita dah buka ni buka. Okay, kita buka power mirror ni macam aku dah buka. Okay, power mirror. So di handphone kita pun kita boleh install power mirror di install di Play Store lah. Cari kat Play Store, type yang power mirror dan install di handphone. Jadi bila dah handphone dah ada, PC bila dah ada, so, kita buka kat PC,
dah connect wifi, jadi aku pakai game ni aku main wifi je. Jadi pastikan handphone kita dengan sim wifi, wifi yang sama. Jadi dekat ni kita buka power meter. Dekat ni butang tengah ni. So dia akan search lah. Nah, dia akan cari. Bila dah dapat tu, bila dah dapat PC kita, kita connect. So dekat atas lah. Jadi PC aku dah kita connect dengan okay. So bila contohlah kita nak buka game lah. Okay, sebelum tu buat cam pun kita perlu aktifkan. Kita buka webcam di handphone pun, handphone yang lain lah. Kita ada satu handphone untuk main game dan satu handphone untuk kita buat webcam. Macam aku ni untuk aku main game, dan satu lagi okay, yang ni untuk aku buat sebagai webcam. Okay, so untuk webcam ni aku dah on, aku dah connect dengan handphone aku. So kita akan jadi macam ni. Aku pakai wifi juga. Aku connect melalui wifi. Kalau nak connect melalui USB pun boleh. Caranya di handphone nak buat webcam tu, kita mesti buka developer option. Caranya cari dekat setting, pergi dekat additional setting, tekan developer option, on developer option, dan masuk dekat dalam option beberapa option tu, tekan USB debugging on dan aktifkan dia di USB debugging. Okay, so bolehlah kita connect pakai USB. Kalau nak pakai wifi tak payah buka beberapa option, kita just connect dengan wifi. Pastikan wifi kita sama dengan phone dengan PC. Okay, so aku ada webcam sini, jadi aku buka. Contohlah aku nak buka game. Okay, di handphone kita buka game. Contoh aku nak buka game Twitter lah, game F1. Okay, aku dah buka game F1. Jadi di power mirror ni, dia akan automatik akan ikut sama lah dengan handphone kita. Okay, jadi kita ada di Streamlab ni. Caranya kita tekan tambah dekat sources ni, kita tekan tambah. Jadi kita tekan tambah, kita pergi ke window capture at source. Kita keluar. Ataupun kalau kita contohlah kita tak tahu nak pilih yang mana kan, kita capture ni kan. Kalau contoh kita tambah yang baru ni, F1 and source. Okay, kita tekan dekat sini, window ni, cari power mirror main. Dia akan keluar. So dah ada dekat studio kita ni. Sini tak okay, kita ni dah keluar. Macam ni nak ni, kita sesuaikan lah saya. Anda kata kalau kita nak penuhkan skrin ni, senang je. Kita right click, kita tekan transform, scan to screen. Kita dah senang. Okay, so macam ni kita nak masukkan webcam ni, webcam ni, kita nak masukkan gambar kita. Sama juga macam ni, kita cari window capture device. Tadi window capture ni, window capture device. Contohlah maksudnya sini webcam tambah untuk webcam lah. Webcam ni tak keluar. Kita cuba ni, so kita ada. So macam ni kita nak hilangkan background ni, belakang ni. Sebab kita dah pakai green screen,
right click, kita filter. Kita tambah, kita masukkan dari format key ya. Kita pergi ke video capture device kita ni, kita right click, filter, tambah, pergi ke chroma key. Mana chroma key dah ni, chroma key. Okey, ni dah. Kalau kita nak tempat lagi, kita dah pilih green, kita pilih custom. Kita cari background kita ni sama seakan-akan dengan kata. Kita pilih yang sesuai lah. Okay, ni dah nampak macam sesuai. Jadi kita setting. Part 2. Ini kontras kita sudah okay, dah keluar macam ni. Jadi macam ni, nak hilangkan tepi-tepi ni. Okay, nak hilangkan tepi tu, tekan Alt Net di keyboard PC, kita tekan Alt Net, tekan Hold dan kita tarik ni macam dia keluar lah. Okay, okay, jadi ini saja basic yang aku boleh ajar lah. Untuk lain-lain nanti aku akan tunjukkan lagi. Jadi kali ini yang penting yang penting setting ya, setting bila kita nak live ni, sebelum kita tekan go live ni, kita pergi setting dulu. Kita pergi ke tempat setting ikut saja yang macam yang setting untuk PC sama spek yang aku ikut saja ni. Tapi setting ni insyaAllah tak akan lag lah. Bitrate ni, yang penting ni bitrate. Bitrate ni kekuatan internet kita. Macam internet kita, kita test ni dulu. Lalu upload. Untuk upload, contohlah kita dapat 3 Mbps ha? So 3 Mbps tu bermaksud 3000 bitrate lah. Jadi kalau tempat kamu ada 3000 masuk je dalam ni, letak dalam 2 ataupun 2.5 ataupun 1.5 yang mana sesuai lah. Jangan letak ngam-ngam. Kalau 3000 letak 1000 jangan, sebab nanti dia akan lag. Jadi aku dekat sini dapat 2.5 Mbps dia, dia dapat 1.5. Okay, so ni kasi sama audio, tak perlu nak kasi tengah. Dia pakai yang itu punya ni lah. Sebab untuk kita elakkan tengah main tu lag, tengah live tu lag. So yang setting. So dah, kita dah setting dah. Tekan go live je. Tekan go live ni. Okay, antara tu setting ni untuk stream ni, aku dah automatic connect dengan Facebook page aku. Bila aku tekan go live je, dia terus masuk. Ataupun kalau tak nak pakai automatik, boleh buat custom. Custom ni kita boleh pilih service apa, YouTube ha? Biasa pakai Facebook Live lah. Kita dapatkan script key dia. Script key dia nak dapat dekat mana? Okay, script key ni kita dapatkan ni. Tunggu lah, tunggu lah. Kali ini aku akan tunjuk tu saja. Nanti untuk video lagi aku akan ajar lebih detail lagi. Thank you.